Udah lama banget gak ketemu Lala ya, itu awal-awal deh pokoknya. Udah lama banget. Dan sekarang Lala sudah punya karya terbaru. Iya, ini lagu baru yang aku baru rilis tahun ini. Dan ini setelah memang udah lama aku gak bermusik ya, mungkin hampir 2 tahunan. Kemarin banyak main film dan juga kemarin udah mulai melakukan hal-hal di luar entertainment ya. Aku juga udah buka bisnis baru. Kebetulan aku punya klinik kecantikan sekarang. Wow. Di Jakarta, namanya Lite ya. Dan tapi aku masih bermusik, aku masih nyanyi. Dan ini kebetulan lagu yang juga merupakan apa ya, ekspresi untuk tetap stay young, karena musik selalu buat aku ngerasa muda. Jadi ini judulnya 17 gitu ya. Setelah main film, terus juga bisnis, emang gak bisa jauh-jauh dari musik gitu kali ya? Iya, soalnya emang musik kan kayak rumah ya, buat aku it's my home gitu. Dari kecil aku udah dengerin musik, pas satu remaja aku mulai nulis-nulis lagu. Jadi kayak musik itu emang udah arah kembali aku pulang. Tempat arti pulang gitu ya? Iya, bisa dibilang. Oke, di sini Lala nge-gitar juga? Atau enggak? Yang kita juga ya? Iya, hari ini aku sendiri. Biasanya aku suka bawa band aku, tapi kali ini aku pengen lebih intimate aja. Dan memang untuk lagu 17 ini juga lagu yang aku ciptain sendiri, aku karyakan sendiri, kemarin juga aku co-produce. Jadi emang konsepnya pengen sendiri aja. Pengen sendiri aja gitu ya. By the way, lagu 17 ini lama gak bikinnya? Lagu ini aku buat tahun lalu. Kebetulan waktu itu emang lagi ingin bikin lagu gitu, jadi keluar terus semuanya aku bikin beberapa lagu, salah satunya 17. Ini dalam sehari beres. Wow, kasih tepuk tangan dong. Lagu 17 ini cuma sehari Lala bikinnya gitu ya. Makasih. Itu dapat inspirasinya dari gimana sih sampai dapat aja jadi aja? Sebenarnya karena emang waktu itu udah rasa rindu aku dengan bermusik. Dan apa sih musik itu buat aku gitu. Selain ngerasa aku kembali pulang, aku juga ngerasa musik itu selalu membuat aku muda. Membuat aku ngerasa muda. Ya mungkin teman-teman juga tahu aku udah gak semuda dulu lagi. Tapi dengan adanya musik, selalu aku ngerasa jiwa aku selalu muda. Makanya akhirnya aku buat lagu 17. Dimana 17 itu pas waktu kita umur 17 tahun mungkin kita pertama kali jatuh cinta, kita pertama kali ngerasain banyak hal baru dalam hidup kita, beranjak remaja, dan di situ kan kita udah mulai ngebentuk diri kita siapa. Dan buat aku tuh kayak hal-hal seperti itu bisa terjadi kembali walaupun kita udah kayak di umur 20-an kita, 30-an kita, kita harus memilih untuk ngerasa muda lagi, dan aku milih itu melalui musik. Oke, wow. Kita nanti lanjutin lagi ngobrol tentang 17 ya. Tapi Lala bakalan bawain dulu sebuah lagu. Lagu pertama untuk kita semua. Teman-teman yang sedang mendengarkan di Bina Radio, boleh mampir-mampir ke sini, ke The King Shopping Center. Oke? Kasih tepuk tangan dulu untuk first performance Lala Karmela.